Sabtu 3 Desember 2022, bertempat di Gedung Muhammad Toha, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, telah dilaksanakan silaturahmi akbar keluarga besar Satpol PP dan Satlinmas se-Kabupaten Bandung. Hadir dalam acara tersebut, Bupati Bandung Haji Dedang Supriyatna, Kasatpol PP beserta jajaran, anggota Satpol PP, para camat se-Kabupaten Bandung, dan Satlinmas beserta anggota. Bupati Bandung Dedang Supriyatna memberikan apresiasi berupa uang kadede kepada 8 orang yang berprestasi kepada Satpol PP dan Satlinmas berupa BPJS Kesehatan dengan harapan agar lebih giat, lebih berpotensi, juga lebih fokus dalam bekerja karena ke depan Satpol PP dan Satlinmas akan menjadi garda terdepan untuk menjelang pesta demokrasi dan harus lebih mengutamakan keamanan. Sementara sambutan Kasatpol PP Kabupaten Bandung Insinyur Haji Kawaludin mengatakan bahwa kondusivitas keamanan wilayah Kabupaten Bandung perlu ditingkatkan, apalagi menghadapi Nataru dan tahun politik yang menjadi barometer bagi ketentraman wilayah. Dan beliau mengucapkan terima kasih kepada Satlinmas dari 280 desa yang telah hadir di acara tersebut. Dihadapi di Kabupaten Bandung, Pak Bupati menyampaikan arahan, pembekalan kepada seluruh anggota kami agar mampu ya menghadapi semua tantangan itu dengan kinerja yang optimal, dengan kinerja terbaik sebagai garda terdepan dalam menegakkan aturan. Demikian Sampermana Street TV dari Kabupaten Bandung mengabarkan.